Dan kita lanjut kali permainan dengan nilai lebih besar lagi. Ini dia, triple point. Yo, triple point nih, triple point. Nilainya 3 kali lipat lebih besar lagi. Oh, saatnya mengumpulkan poin lebih banyak lagi. Dan ini akan dimainkan oleh pemain keempat kita. Jen, Jalil, maju ke depan. Jalil, itu teman-teman saudara-saudara kamu mau tas kamu lewat aja. Oh iya, semuanya ya? Ya, nggak harus semuanya, tapi yang lainnya udah gini. Kasih semua tuh, Jen. Jale. Oke, siap, fokus. Yuk, tangan dekat tombol yuk. Satu lagi di belakang. Harus fokus. Tadi panik kayaknya Jalil nih. Baru maju aja udah panik. Gue ini. Jen harus tenang juga. Fokus. Kami tamu survei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Apa yang dilakukan orang setelah mengupil? Dilap. Dilap gimana? Tisu. Oh, pakai tisu. Oh, slay. Dilapnya pakai tisu ya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Tapi nomor 4, Jalil, selain dilap dengan tisu ataupun kain, apa yang dilakukan orang setelah mengupil? Melet ke teman. Melet. Melet ke teman. Bukan melet. Melet mah gini. Apa? Tadi mengusik, sekarang melet. Gimana maksudnya? Apa itu namanya? Apa itu namanya? Iseng. Apa? Mepet ya. Tadi mengusik, sekarang melet. Tegang. Survei membuktikan. Ada gak? Mengusap ke sesuatu, bisa ke teman atau ke bawah meja. Jalil bersama keluarga Yayanding, main atau lempar? Lempar. Oke, kita lempar, ayo keluarga Jalil. Siap. Dipikir mereka kalian gak tahu tentang bab ngupil. Salah. Gelein, sialan gelein banget nih. Cantik-cantik jorse. Gak apa-apa, ini pertanyaan. Ini bisa pengalaman pribadi, boleh. Atau alasannya, saya pernah melihat orang seperti itu bisa. Ngupil, ini hal wajar. Hal alami. Tapi orang tuh beda-beda. Setelah ngupil tuh ada yang sok slay kayak Jen ya. Ini ngomong gitu di TV doang, pakai tisu katanya. Satu lagi, melet. Mepel, oke. Nah, ayo. Helen, apa yang dilakukan orang setelah mengupil? Dipelintir. Itu. Jangan-jangan keputusan keluarga Yanding ini tepat nih. Lempar aja, mereka gak akan bisa kita yang rebut gitu kan cita-citanya. Kita lihat. Apalagi triple point. Ini sudah 93. Tapi untuk kalian buktikan.
kalian bisa sapu bersih. Nih 2 juta deh. Tuh. Ivanda. Gak usah malu, cantik-cantik juga suka ngupil. Sering lagi. Bukan di pelintir, bukan. Ivanda. Apa yang dilakukan orang setelah mengupil? Sentil. Disentil. Kupilnya nakal, kita sentil nih. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Aduh. Tetangga keluarga udah pucet. Sapu bersih nih, kita gimana nih? Tenang. Dua-duanya tenang, dua-duanya fokus. Maria. Aduh. 2 juta untuk upil. Maria. Tapi kita mencari kebiasaan-kebiasaan yang gak pernah kita pikirkan, kita jadikan soal. Ini simpel. Flashback lagi, apa yang pernah dilakukan. Apa yang dilakukan orang setelah mengupil? Buang bawah meja. Buang bawah meja. Jen gak? Jen gak setuju. Oke. Itulah bedanya apel dan upil. Apel di atas meja, upil di bawah meja. Membuktikan. Ada enggak? Ayo. Kan. Ayo, diskusi. Nah, ini jangan diskusi yang di sini. Wah, Ivan tadi lumayan loh. Ivan tuh dari tadi jawabannya ada lah, ada isinya. Ini top survei yang belum keluar. Okay. Berarti top survei itu nilainya paling tinggi, berarti banyak orang yang menjawab itu. Nilai sudah 171. Bisa 200 lebih. Kalau top survei ini dijawab, jadi sapu bersih. Plus 2 juta rupiah. Boleh. Kalau mau dipraktekkan boleh. Ya, biasa kadang-kadang gitu hanya remind apa yang pernah atau sering atau suka dilakukan. Ngupil. Apa yang dilakukan orang setelah mengupil? Makan. Anjir, teman kecil. Tapi anak kecil ada yang gitu sih, ada yang gitu. Survei membuktikan. Ayo. Kita jawab nih. Ada tidak? Oh. Tidak ada. Oke. Keren. Ini berarti strategi kalian tepat. Sisa lempar aja. Mereka gak akan selesai. Nah, masalahnya, strategi yang tepat harus berhasil. Disebut berhasil jika kalian bisa menjawab satu lagi. Kalau enggak ya percuma. Strateginya jadi kurang tepat nilai untuk mereka. Endingnya kan harus nilai yang didapat. 171 poin. Kalian sudah unggul dengan 165. Tapi bisa kalah jika 171 tetap dimiliki oleh keluarga Charlene. Siap? Siap. Vicky? Ya. Apa yang dilakukan orang setelah mengupil? Cuci tangan. Jalil, apa yang dilakukan orang setelah mengupil? Cuci tangan. Cahya, apa yang dilakukan orang setelah mengupil? Megang-megang hidung. Eva, apa yang dilakukan orang setelah mengupil? Bersihkan tangan pakai hand sanitizer. Ada bersihkan pakai hand sanitizer. Muncrat lagi.
Ada lagi apa tadi? Megang hidung. Dua lainnya menyebutkan cuci tangan. Tergantung Dani. Sama tadi seperti Ivanda. Kapten itu penting punya insting. Kira-kira jawabannya mana? Paling nyesek jika jawabannya ada tapi nggak diambil. Oke, okay? Ivanda merasakan hal itu. Selamat jadi kapten ya, Dani siap. Oke, siap. Apa yang dilakukan orang setelah mengupil? Cuci tangan. Cuci tangan. Kalau cuci tangan ada, yaitu top survei, kalian dapat nilai 171. Berarti strategi kalian tepat. Tapi jika cuci tangan itu tidak ada, 171 untuk keluarga Charlene berarti strategi kalian kurang tepat. Oke, siap ya? Iya, siap. Tepat atau enggak strateginya? Survei membuktikan! Ayo ada enggak? Ada enggak? Ayo, ayo, ayo ada enggak? Cuci tangan. Keren. Wow. Data Vicky dan Jali langsung ya memperbaiki kesalahan sebelum-sebelumnya. Justru menyelamatkan timnya sendiri luar biasa. Ternyata cuci tangan. Ya, di triple point ini luar biasa nilainya masih besar. Dikalikan 3 dan bedanya lagi. Di salah satu jawaban akan ada suara ini. Itu adalah kata kejutan. Nilainya 3 juta rupiah. Kalau misal ada yang sapu bersih, 2 juta rupiah. Kalau ada what, WAT, wawaku terkejut, 2 juta rupiah. Banyak banget uangnya, jadi di permainan ini nilainya besar, uangnya pun besar. Ada 7 juta rupiah. Oke, siap yuk kita main dengan pemain kelima. Helen, Vicky, maju ke depan. Bertemu lagi, bersaing lagi. Bersaing sehat luar biasa ya. Kita mulai, satu tangan dekat tombol. Satu lagi di belakang. Fokus. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, julukan apa untuk pria yang suka menggoda wanita? Buaya, apa namanya? Ya, buaya. Buaya darat. Buaya darat, ya. Buaya darat. Jangan berisik. Banyak buaya. Di depan maupun di belakang kamera. Buaya darat. Survei membuktikan. Buaya, buaya. Buaya darat ada nomor 3. Tengah. 1, 2, 4, 5. Vicky, kalau mau main harus 1, 2. Iya. Julukan apa untuk pria yang suka menggoda wanita? Mata keranjang. Mata keranjang. Mata keranjang. Seru-seru deh, mata keranjang nomor berapa? Nomor 2 mungkin. Nomor 2? Iya. Ayo Helen, mata keranjang nomor berapa? 4. Kata nomor 2, nomor 4 dia mau lebih bagus, yang lebih rendah. Iya. Tapi mereka berdua mengakui dua-duanya kemungkinan ada. Iya. Ya kali ada. Survei membuktikan. Mata keranjang. Mata keranjang. Wes ada. Tapi nomor 4 bener.
Keluarga Jerlin, mau main atau balas budi lempar? Main. Yakin? Kalau nggak yakin, lempar aja. Main. Main. Maaf ya, kali ini kita beneran main dengan keluarga Jerlin. Makasih, Miki. Oke, main. Saya ingatkan lagi, nilainya tinggi, hadiahnya pun besar. 7 juta. Ayo, ambil semuanya. Ivanda, sang kapten. Buaya darat, mata keranjang. Pernah ketemu? Sering. Sabar ya. Nah, istilahnya tuh banyak. Beda-beda. Berkembang biaknya cepat. Berkembang biaknya cepat, iya. Padahal buaya itu makhluk yang setia sebetulnya. Ketika di air. Ketika di darat lain cerita. Siap Ivanda, jawab pertanyaan saya. Julukan apa? Hei! Suara apa itu? Wow, aku terkejut. Belum apa-apa sudah muncul WAT. Kalau bahasa NTT itu kalau itu tuh apa istilahnya waduh gitu itu apa? Kalau ada ada gitu. Ele, kalau bahasa Sunda ada NTT ada bahasanya enggak? Kembo. Kembo, kembo artinya apa? Keren. Kembo. Kembo, benar bisa enggak bisa enggak? Kembo baracun. Kembo. Kembo baracun. Kembo baracun. Ada. WAT waktu terkejut. Ivanda, kembo baracun. Siap ya? Siap. Ini teman-teman dari NTT Kupangi, saudara-saudaranya ada di sini. Makasih loh sudah ada di sini ya. Makanya jangan malu-maluin. Iya, siap. 2 juta kita pegang berdua. Jawabannya harus ada. Kalau ada, saya lepas. Pasti ada. Pasti, yakin. Yakin. Kalau nggak ada, saya ambil ya. Iya. Saya kasih ke keluarga Yaya Ending tanpa melakukan apapun. Ini sih baru 2. Masih ada 3, harusnya cukup mudah. Pegang. Jawab Ivanda. Julukan apa? Untuk pria yang suka menggoda wanita. Hidung belang. Hidung belang. Makanya cowok-cowok itu harus mulai skincare-an deh biar hidungnya gak belang ya. Mulus ya. Survei membuktikan ada nggak hidung belang. Oh, hidung belang. Ayo ayo. Hidung belang. Siap. Hidung belang. Ada atau tidak? Bertambah kekayaannya, silakan gabungkan lagi 2 juta rupiah sudah bertambah. Nomor 1, nomor 2 belum terbuka. Salah satunya kata kejutan 3 juta rupiah. Ini ya. Beberapa menit yang lalu kalian masih miskin loh. Sekarang sudah kaya loh. Sekejap loh. Ya. Sebelumnya miskin poin, miskin harta. Sekarang harta banyak. Cuma di family 100. Cuma family 100 langsung. Tuh. Ini nilai juga sudah tinggi. Maria. Ya. Bisa lebih tinggi kalau nomor 1 atau nomor 2 terjawab. Amin. Selain buaya darat, mata keranjang, hidung belang. Julukan apa untuk pria yang suka menggoda wanita? Brengsek. Pranks. Wow. Marah ini mas Radia. Gue nyari, selain gue cowok sekitar sini siapa ya Ivan? Hidung mulus, mata kaca bukan keranjang ya, tapi kamu. Pranks. Survei membuktikan.
Ada enggak? Kata kejutan bukan ya? 3 juta nih. Yuk ayo. Ayo bukan. Hati-hati. Kalau sudah ada satu tetor suka pada kompak ikutan tetor. Jangan dong. Oke. Yuk tambah uangnya lagi yuk. WAT udah keluar. Ini kata kejutan 3 juta. Kalau terjawab semua sapu bersih tambah 2 juta, 5 juta rupiah. Yuk. Ivan, Jane harus jawab. Ya mentok-mentok sampai Helen dah. Ya. Baru satu tetot. Siap? 3 juta, 2 juta. Julukan apa untuk pria yang suka menggoda wanita? Gatel. 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 Gatel garuk ini. Biasanya gatel tuh buat cewek, buat cowok ya. Dua-dua suka gatel. Gak tau itu, gak tau, gak tau. Gak tau. Kita lihat dulu ya. Oke. Okay. Siap. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Ada. Oh. Ya. Biasanya itu diberikan kepada perempuan biasanya. Gatel. Yang suka kemana-mana. Kalau laki-laki itu bukan itu. Ya. Oke. Okay. Kalau mungkin laki-laki mungkin biang keringet. Yuk, silakan diskusi. Di ujung tanduk nih. 5 juta bisa cuma hiasan doang nih. Ayo dong. Gampang. Nggak usah kemana-mana, simple. Yang ada di otak itu yang biasanya orang jawab. Oke? Okay? Nomor 1, nomor 2. Nilai baru 120. Jen. Tarzan sehat, Jen? Di kandang. Di kandang. Siap, Jen. Julukan apa untuk pria yang suka menggoda wanita? Playboy. Playboy, iya. Namanya juga udah boy. Playgirl ada. Suka mempermainkan hati pria. Playboy mempermainkan hati wanita. Playgirl gatel. Tapi gak tau playboy ada atau enggak? Ada dong. Kalau ada, Helen siap. Kalau gak ada, saya ke tetangga. Oke. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Playboy ayo. Ada. Ada. Nomor satu. Nilai sudah 195. Nomor 2 belum terbuka. Nomor 2 dipastikan. Itu adalah kata kejutan. 3 juta. Dan jika terjawab berarti ya udah itu sapu bersih. 2 juta. Jadi Helen, jawaban kamu benar-benar berarti. Bisa bernilai 5 juta rupiah. Kalau ada. Kalau nggak ada ya udah 2 jutanya gagal. 3 juta bisa direbut oleh keluarga Yayanding begitupun nilainya. Siap ya? 155. Ya? Siap? You can do it. Gaya banget tuh ibu. Julukan apa untuk pria yang suka menggoda wanita? Cowok nakal. Ih, abang nakal. Nakal. Abang nakal, sentil nih bang. Ini 5 juta. Duduk berantakan nih. Pertanda baik, pertanda buruk nih. Nakal. Survei membuktikan. Ada. 5 juta. Ada. Nih, 2 juta. Ada. Tambah 3 juta. Ada.
juta. Aduh sayang banget ini. Aduh sayang banget. Oke. Ayo. Ayo. Ada 3 juta nih. Kalau jawabannya ada, nilai 195 pasti untuk kalian. 3 juta pun pasti untuk kalian. Tambah banyak uangnya. Playboy. Buaya darat, mata keranjang, hidung belang. Dasar abang. Vicky. Ya. Julukan apa untuk pria yang suka menggoda wanita? Tua-tua keladi. Tua-tua keladi. Jalil. Julukan apa untuk pria yang suka menggoda wanita? Genit. Genit. Cahya. Julukan apa untuk pria yang suka menggoda wanita? Tua-tua keladi. Tua-tua keladi. Eva. Julukan apa untuk pria yang suka menggoda wanita? Tua-tua keladi. Oke. Danis boleh percaya sama perempuan, boleh percaya sama sesama laki-laki. Kata geng perempuan ngomong katanya tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Wow. Tapi kok kata Jalil, simple. Genit. Iya yang genit. Emang genit si Jalil? Oke. Siap ya. Siap. Danis, tentukan. Ini menentukan uang dan nilai. Uang tambah 3 juta, nilai tambah 195. Lebih tinggi lagi. Siap Danis? Oke. Julukan apa untuk pria yang suka menggoda wanita? Tua-tua keladi. Tua-tua keladi. Mengaku bujangan kepada tiap wanita. Ternyata cucunya segudang. Oke. Tua-tua keladi ya, Anggun Cipta Sasmi. Kalau jawabannya ada, nih 3 juta. Kalau tidak ada, 195 untuk keluarga Cherlin yang berusaha mengumpulkannya. Siap. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Yo ayo. Ada. Ayo. Ada. Ada enggak? Ada. Ada. Ada tidak? Ada. Oh. Oke, tidak ada, sayang. Jadi keluarga kalian mendapatkan nilainya. Ayo pemirsa di rumah pasti gemes. Pasti gemes banget. Ini akan menggemaskan banget. Kesel banget. Nomor 2-nya adalah genit. Genit, genit, genit. Oh, dasar genit. Bukan gatel. Kok betul kan setuju ya? Kalau gatel itu perempuan biasanya. Genit itu cowok. Dan ini udah disebutin nama Jalil. Hilang uang, hilang nilai. Oke, tidak apa-apa, tepuk tangan untuk kedua tim.